Halo guys, jadi kali ini saya ditantang buat ngerenovasi barongsai. Nah, ini dia guys keadaan barongsainya, bisa kalian lihat sendiri ya. Udah bener-bener rusak ya guys, itu kelihatan dari catnya ngelupas sama kertasnya juga banyak yang ngelupas guys. Banyak yang pada bolong ya. Nah, ini lihat. Telinganya tuh udah pada bolong. Jadi ini kayaknya barongsai udah bertahun-tahun guys. Nah, kita miliki tantangan guys buat kita renovasi ulang. Nah, itu dia keadaannya. Oke guys, setelah kita lihat keadaannya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita renovasi barongsainya. Langkah pertama, kita copot dulu bulu-bulunya guys. Ini ada busanya juga ya, kita copotin dulu semuanya. Setelah bulunya kita copotin semua, langkah selanjutnya kita copotin semua kertas-kertasnya guys, biar nanti kita ganti dengan kertas yang baru. Setelah kertasnya kita copotin semua, langkah selanjutnya adalah kita cek kerangkanya guys. Ternyata banyak yang pada kendor. Nah, kita kawatin lagi guys biar kerangkanya kokoh, biar kuat lagi kerangkanya, nggak pada kendor ya guys. Setelah kita cek kerangkanya dan kita kuatin lagi pakai kawat, langkah selanjutnya adalah pengertasan guys. Di sini kita pakai kertas semen karena kertas semen itu kuat dan tidak mudah sobek. Untuk lemnya sendiri kita pakai lempok karena lempok ini kuat dan juga cepat keringnya guys. Nah, ini dia penampakannya guys setelah dilapisin kertas semen. Kita keringkan dulu guys biar merekat dan ngepres ke di kerangkanya. Nah, setelah dijemur, proses selanjutnya kita dikasih kertas lagi guys. Ini kertas putih ini sebagai dasarnya guys, putih biar pengecatannya lebih terang. Setelah kertas putihnya terpasang semua, langkah selanjutnya kita kasih lempok lagi guys di luar kertasnya. Karena lempok ini ketika diringin nanti ini bisa keras guys, jadi efeknya bisa ngepres ke di kerangkanya.
Saatnya kita jemur dulu guys barongsainya, agar efeknya bisa ngepres di kerangkanya guys. Nah ini dia guys hasil renovasinya. Maaf ya untuk video pengecatan dan pelukisannya lupa kami videokan. Nah ini dia guys penampakan barongsainya ya setelah direnovasi. Ini kita pengecatannya perpaduan warna merah, biru, hijau, dan gak lupa warna hitam juga guys biar tetap terlihat sangar. Nah ini kalau dari samping, dari belakang juga guys, gimana menurut kalian, bagus apa enggak, komen di bawah ya. Buat teman-teman yang mau pesen barongsai ukuran kecil, sedang, besar, atau juga mau servis barongsainya biar lebih keren, servisnya di LBC aja ya guys. Silakan hubungi nomor yang tertera di video ini guys. Oke, jadi cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton.